teman-teman Ermiton Channel. Nah, ini saya ini sebenarnya mau ini video ulangan aja sebenarnya, karena ini nih sepatu tipenya sudah pernah saya review. Yang tipenya itu Jaffer LTD 3 ya, dari brand RS ya, tapi ini tampilan baru karena ini di tahun 2023 dia ada keluar varian warna yang baru, ada yang hitam putih seperti ini ya. Ada juga satu lagi yang warna merah, tapi yang di depan saya ini yang saya dapat ini hanya warna yang hitam putih sama perpaduan warna merah sedikit. Nah, jadi kalau dari segi teknologi, dari segi penampilan segala macam nggak ada yang berubah, masih sama yang kayak yang di video sebelum ini ya. Nanti link deskripsinya nanti saya masukin aja di bawah. Nah, teman-teman jadi bisa nonton juga video review full yang di warna yang sebelum ini ya, yang warna putih biru sama yang navy lime kalau nggak salah warnanya. Nah, itu dua itu ya. Nah, tapi untuk pengetahuan aja teman-teman, jadi saya bakal bahas lagi. Siapa tahu teman-teman nggak sempat nonton yang itu, jadi kita review aja yang ini juga sekalian, oke? Jadi sebelum saya review lebih detail, saya bakal timbang aja untuk teman-teman tahu. Jadi beratnya ini berapa? Ini size-nya 40 ya. Jadi untuk pengetahuan aja nih. Yuk, teman-teman ikutin ketimbangan. Ya, timbangan saya hidupin. Ini jadi untuk yang kaki kiri ya, yang sepatu yang sebelah kiri. Beratnya itu 275. Kalau yang sebelah kanan itu 273. Jadi kalau dua-duanya ya, sepatunya 549. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, di 273an ini sebenarnya sepatu ini sangat ringan loh teman-teman. Jadi dia ini termasuk kategori sepatu yang light gitu, yang ringan gitu ya, kayak tipe-tipe kayak sepatu kalau Yonex tuh kayak Aerus gitu, karena sepatunya ringan ya. Nah, jadi kalau untuk pengetahuan aja teman-teman, kalau yang di video sebelum ini ya, saya ada review yang Jaffer LTD 3 juga, itu tuh kan yang saya timbang itu size-nya 42. Nah, itu beratnya itu 320 ya. Nah, kalau ini kan kebetulan ini saya timbang lagi kan, jadi ketahuan kalau beratnya itu, jadi boleh dibilang semakin ringan, 270-an gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengen cari sepatu yang durabilitasnya baik, sudah itu beratnya lebih ringan lagi daripada seri yang sebelumnya itu, yang warna yang kemarin itu ya, boleh dijadiin pilihan nih yang ini nih ya. Jadi kalau secara penampilan teman-teman lihat, kalau teman-teman ada nonton yang sebelum ini juga sama gitu, secara desain dia ini sama persis. Jadi perpaduan bahan uppernya itu sama, masih kulit sintetis ya, sama lubang-lubang udara ini dari mesh gitu. Masih ada logo RS-nya, lubang-lubangnya masih sama persis. Ya, ini kan Jaffer LTD 3, sama kan. Ini Reinforcement brand-nya. Dari sisi ini juga masih sama juga, nggak ada beda. Di bagian depan juga dia ditambah sini aja, di bagian kulit sintetisnya ini jadi tebal untuk misalkan kita gerak yang bergesek gitu ya. Sini itu juga ada lubang-lubang pori-pori udara mesh juga di depan sini. Untuk tali sepatunya dia pilih perpaduan warnanya itu hitam putih. Nah, ini kalau warna merah ini jadi cocok banget, jadi bagus kan? Senada lagi sama kotaknya kalau teman-teman lihat tuh. Iya kan? Ini memang versi limited edition lah ceritanya kalau dari RS. Sudah itu kalau teman-teman perhatiin juga di bagian lidah sepatunya ini material itu mesh ya. Jadi untuk sirkulasi udaranya ini baik kalau untuk sepatu ini teman-teman. Sudah ringan, setelah itu dia punya ventilasinya juga baik, banyak pori-pori udara. Jadi untuk sektor ini saya suka gitu ya. Jadi kalau bagian, nah sekarang kita ke bagian dalam. Untuk bagian insole-nya ya. Nah, jadi saya kasih lihat sepintas ke teman-teman, jadi teman-teman ada gambaran. Kalau teman-teman yang nggak sempat nonton video saya yang review yang sebelum ini, bisa nonton yang ini juga. Karena ini juga saya kasih lihat juga semuanya, oke? Okay? Nah. Jadi insole-nya ini sudah berbentuk cup ya, sudah itu dia ini elastis, jadi bagus ya. Yang saya suka lagi itu dari dia punya insole ini, dia punya teksturnya kasar. Jadi dia ini membantu grip kita, jadi gitu kalau kita pakai kaos kaki gitu kan, jadi kayak nggak tergelincir sana, nggak tergelincir sini gitu loh. Sudah itu juga sudah ada arch support, jadi kaki kita tuh nggak gampang lelah gitu ya. Bagian ini. Nah, terus juga tebal ya teman-teman lihat ya. Dari depan sampai belakang itu tebal semua. Ini memang RS extra cushion. Jadi ini memang nyaman insole yang ini dari RS. Pengerjaan di dalamnya juga rapi ya teman-teman lihat ya. Jahitan-jahitannya rapi. Sama persis kayak yang seri yang LTD 3 yang warna-warni dua warna yang sebelum ini, enggak ada bedanya. Oke. Okay. Nah, untuk bagian selanjutnya bagian bawahnya teman-teman ya. Bagian bawahnya masih sama, dia tuh memakai outsole yang non-marking. Jadi sangat kesat ya. Jadi ini anti slip, sudah itu ada stabilizer yang dua kiri kanan dan carbon plate. Jadi ini ya sudah untuk apa supaya kaki kita tuh nggak twist gitu ya. Sudah itu juga aman, jadi nggak mudah kita kayak terkilir gitu teman-teman. Jadi ini boleh dibilang satu paket harga sepatu yang menengah
tapi fitur yang ditawarkan bagus, desainnya bagus, warnanya menarik, sudah itu harganya juga terjangkau. Itu yang paling utama ya dari RS ya, yang saya suka. Kalau pengalaman saya pribadi pakai sepatu-sepatu RS sih boleh dibilang durability-nya itu sangat baik, itu yang saya suka teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli tahun ini ya, misalkan pakai satu yang Jaffer LTD ini, mungkin kalau ganti lagi bisa jadi ya, bisa jadi itu tahun depan baru diganti yang baru lagi gitu, mungkin LTD 4 atau 5 bahkan gitu ya. Nah itu dari sudut pandang saya aja, karena saya user RS juga kebetulan. Oke, jadi review saya sepintas aja ya teman-teman ya. Jadi saya mau kasih tahu kalau Jaffer LTD 3 ini ada keluar warna yang baru di tahun bulan deh, di tahun 2023 bulan April. Nah kalau yang sebelum ini saya buat videonya itu kurang lebih sekitar 5-6 bulan yang lalu gitu lah, jadi masih di tahun 2022. Itu yang warna biru putih sama yang navy lime warnanya. Kalau yang ini ada yang hitam putih merah sama yang merah semua. Oke, nanti saya tunjukin aja gambarnya kalau yang merah. Oke. Oh ya, untuk harganya ini saya ambil di toko Sportsense ini, harganya tuh Rp430.000 ya. Nah, jadi harganya tuh masih nggak jauh beda sama seri yang lama, tapi dengan tampilan yang fresh pasti yang baru kayak begini. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang hobi warna gelap, tapaknya hitam, atasnya hitam putih, dan talinya merah. Bagus, secara desain memang keren. Oke, dan review dari Anmin Chan Channel segitu aja ya. Saya mau kasih tau aja ada yang baru. Kalau teman-teman pengen lihat review yang warna sebelumnya, bisa lihat di link deskripsi bawah. Nah, kayak saya tampilin di awal tadi, oke? Oke, teman-teman support Ermington Channel ya. Like, share, dan subscribe video saya. Selalu dukung, selalu share, bagi-bagiin ke teman-teman lain. Yang terutama yang suka sama brand RS, nah, terutama yang sepatu ini. Oke, terima kasih dan nonton. Bye-bye.